Kita sambung surah Al-Lail ayat yang ke-11. Sebelum ni, daripada ayat pertama sehingga ayat ke-10, Allah membagikan manusia kepada dua golongan. Allah bagi pada manusia dua golongan. Golongan pertama ialah golongan yang hasilnya Allah permudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Semua jadi mudah. Nak beramal soleh mudah, nak solat mudah, nak sedekah mudah, nak baca Quran mudah. Apa ciri-ciri orang yang pertama ni? Ha? Pertama Allah sebut pada a'ta, fa'amman man a'ta, suka memberi. Mana dia tak kedekut. Kemudian wattaqa, dia bertakwa. Kemudian yang ketiga asaddaqa bil husna, dia percaya kepada semua janji Allah dan Rasul yang baik. Golongan kedua ialah Allah permudahkan dia untuk buat benda yang tak baik. Nak mengumpat jadi mudah, nak membazir mudah, nak buang masa mudah, nak buat maksiat mudah. Apa sifat orang yang kedua ni? Bakhil. Kedekut. Kedekut, kemudian wastaghna, dia rasa dirinya dia tak berhajat pada Tuhan. Kemudian wakazzaba bil husna, punca semuanya ialah dia tidak percaya kepada janji-janji Allah dan Rasul. Dua golongan. Okey, kita sambung ayat ke-11. Yang bahagian kedua tu ada satu ayat lagi tak habis. Kita tak habiskan minggu lepas. Okey, bila manusia kedekut, apa sebab dia kedekut? Apa punca manusia tu kedekut? Okey, kita ni kedekut ke pemurah? Ha? Pemurah, patut tak tahu sebab punca kedekut. Agak-agak apa dia? Apa punca orang kedekut ni? Sebab dia sayang pada harta. Cinta pada harta menjadikannya kedekut. Dan juga sebab dia takut kalau bagi harta dia kurang, dia akan jadi miskin. Betul kan? Maka Allah beritahu ayat ke-11. Yang kedekut sangat ni, yang takut harta dia kurang ni, yang takut dia miskin ni, Allah bagi tahu wama yughni, dan tidak yughni. Apa dia yughni? Makna tidak mengkayakan ataupun tidak mencukupkannya. Kepadanya maluhu. Maluhu apa dia? Hartanya. Hartanya tidak mencukupkannya ataupun tidak berfaedah kepadanya. Dia simpan harta, dia kedekut, dia ingat harta tu ada faedah, dia akan menjadi lebih kaya, dia tak akan jadi miskin. Maka Tuhan kata apa? Semua harta yang dia rasa banyak tu, sikit pun tidak memberi faedah padanya. Bila tu? Bila? Iza taradda. Apabila? Taradda apa dia? Dia binasa ataupun dia mati. Apabila dia binasa. Betul tak? Masa dia hidup, mungkin ya, boleh berguna, orang nampak dia kaya, tapi bila dia mati, orang ada faedah tak harta yang dia kedekut tu? Dan bila dia mati, orang kata tak dia kaya? Orang tak sebut dah. Orang kata orang mati. Ada tak orang mati miskin dan orang mati kaya?
Dan orang kaya mati masuk masuk tanah, beza tak dengan tanah orang miskin? Sama tak? Ke tanah dia daripada emas? Ha, kain kafan dia sama tak? Sama. Apa kayu tu apa? Kain kayu-kayu tu. Keranda, sama tak? Sama. Jadi semua tak ada faedah. Kain kafan harga dia sama dengan kain kafan orang miskin. Keranda pun sama harga dengan ke kayu jati keranda dia. Tak, sama. Jadi bila terada, semuanya tak berguna. Dan bila bawa mayat dia ke masjid, ke kubur, dia bawa dengan kereta BM ke kereta mayat? Kereta mayat kan? Kereta mayat tu kereta Toyota ke kereta Mas? Dan kereta mayat tu ada aircon tak? Tak ada. Walaupun dalam mayat tu adalah Tan Sri, kan? Semua tak ada guna. Jadi sebenarnya Tuhan nak bagi peringatan kepada orang yang kedekut ni. Jangan kedekut. Sebab apa? Yang kamu kedekut, yang kamu simpan tu semua tak ada guna bila kamu mati. Okey? Kemudian Tuhan bagi tahu, habis dah kisah tu. Sekarang Allah bagi tahu apa punca manusia tak dapat hidayah? Kenapa manusia kedekut? Apa punca pula manusia dapat hidayah dan jadi pemurah? Inna alaina. Sesungguhnya alaina, ke atas kami, lal huda, memberi dia dalam masyarakat. Bila sebut ala, ada tak ala tu? Alaina, ha, bila sebut ala menunjukkan apa? Bila sebut Allah tu makna menunjukkan wajib. Bila sebut Allah menunjukkan wajib. Saya kata alaika as-salatu. Makna dia wajib ke atas engkau solat. Ada satu ayat Tuhan kata laisa alaika hudahum. Cuba terjemah. Laisa, tidak ada alaika, ke atas engkau. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Tidak ke atas engkau. Bila ala makna apa tadi? Wajib. Mana tidak wajib ke atas engkau. Hudahum, memberi hidayah pada mereka. Siapa mereka ni? Orang musyrikin. Wajib tak Nabi bagi hidayah pada orang musyrikin? Tak. Yang wajib pada tabligh al-balagh wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Jadi beri hidayah tak wajib pada kamu, wajib sampaikan. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi, Allah yang memberi hidayah, man yasha, siapa yang dia kehendaki. Engkau bukan kerja engkau. Boleh. Okey, kalau ini bukan kerja Muhammad, tapi di ayat ni alaina lal huda, apa makna pula? Ha? Mana wajib ke atas kami memberi hidayah? Siapa yang wajibkan ke atas Allah untuk memberi hidayah pada manusia? Ha? Dia sendirilah. Mana boleh makhluk wajibkan ke atas Allah? Allah mewajibkan ke atas dirinya memberi hidayah pada manusia. Okey, hidayah apa ni? Ya Allah kata wajib aku beri. Hidayah apa? Hidayah ada berapa dah? Dua kan? Hidayah ada dua. Pertama, ha, saya dah bagi tahu dulu. Hidayah ada dua. Satu, hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah taufiq.
Hidayah ilmu ni ialah semata-mata maklumat. Orang kafir tahu tak Allah tu satu, tapi dia tak sembah, dia panggil hidayah ilmu. Adapun yang kedua, hidayah taufik, iaitu dia tahu Tuhan tu satu dan dia sembah. Okey. Ya Allah kata ni, wajib ke atasku memberi hidayah. Hidayah mana? Hidayah? Hidayah taufik. Okey, soalan, adakah Allah wajib memberi hidayah taufik pada semua manusia? Ha? Tak. Bukan hidayah taufik. Yang wajib kata Allah memberi hidayah pada semua manusia ialah hidayah ilmu. Sebab itulah semua manusia dapat hidayah, termasuk orang kafir. Tapi hidayah ilmu. Boleh faham? Okey, soalan dia, kenapa Allah wajibkan beri hidayah ilmu pada semua manusia? Kenapa Allah wajibkan? Itulah sebab rahmat Allah. Rahmat Allah, dan Allah nak manusia tu akhirnya dapat hidayah taufiq. Yang ni aku bagi, yang ni kena cari dan kena usaha. Kalau yang ni pun aku tak bagi, kamu tak akan dapat yang ni. Faham tak? Menunjukkan Allah tu sangat sayang pada hambanya. Allah sangat mahu hambanya masuk syurga. Caranya apa? Allah jadikan beri hidayah ilmu pada manusia adalah wajib ke atasnya. Boleh faham? Apa makna wajib? Kalau kita wajib tak buat, berdosa. Tapi kalau Tuhan tak buat yang wajib, tak berdosa lah. Cuma nak beritahu Tuhan sayang pada hamba sampai Tuhan wajibkan yang tak wajib ke atasnya, iaitu memberi hidayah ilmu pada semua manusia. Bolehkah? Kalau saya tanya, Sami Velu dapat hidayah tak? Ingat lagi tak Sami Velu? Ingat lagi? Jangan lupa, dia banyak jasa buat jalan raya dan buat tol. Okey, Sami Velu dapat tak hidayah? Dapat ke tak? Dapat. Hidayah apa? Ilmu. Fir'aun dapat tak hidayah? Hidayah apa? Boleh tak bagi bukti Fir'aun dapat hidayah ilmu? Boleh tak bagi bukti? Bila dia lemas di laut, apa dia cakap? Aku beriman dengan Tuhan Musa. Mana dia dah ada tak maklumat Tuhan tu tetap satu? Dia yakin tak Tuhan Musa memang betul? Tapi sebab tak dapat taufik, dia tak beriman. Bila dia dapat hidayah taufik, Fir'aun dapat tak hidayah taufik? Dapat ke tak? Dapat, tapi terlambat. Dia beriman masa tu, betul-betul dia beriman, dapat hidayah taufik, tapi masa dia dah terlambat. Orang dah pungut kertas soalan, orang dah tutup dewan peperiksaan, baru nak hantar kertas jawapan. Pengawas terima tak? Boleh? Okey, cuba buka surah Fussilat ayat 17. Surah 41 ayat 17. Cuba baca wa amma samud, kan? Fahadaina hum fastahabbu al-ama. Okey. Cuba terjemah. Surah 41 ayat 17.
Okey. Saya nak tanya, Samud ni kaum kepada Nabi apa? Nabi apa? Nabi Saleh ke Nabi Hud? Nabi Hud ke Nabi Nuh? Nabi Saleh. Nabi Saleh. Okey. Jadi kaum Samud ni dia beriman ke tak? Beriman ke tak? Tak. Cuba baca ayat ni. Wa amma Samud, adapun kaum Samud, fahadainahum, maka kami telah memberi hidayah pada mereka. Tetapi akhirnya fastahabbu. Istahabbu daripada hub, cinta. Mereka lebih cintakan al-amah. Al-amah dalal. Mereka lebih utamakan kesesatan alal huda, di atas petunjuk. Jadi Allah bagi tak hidayah pada kaum Samud? Apa dia, apa ayat dia? Fahadainahu. Tapi Allah bagi hidayah apa ni? Hidayah ilmu. Ini ayat menunjukkan orang kafir seperti kaum Samud pun memang dapat hidayah ilmu. Tapi akhirnya dia pilih sesat daripada huda. Huda yang kedua ni hidayah apa? Yang ni taufik. Dah dapat dah hidayah pertama, sepatut dia cari hidayah kedua, taufik. Tapi tak, dia cari apa? Al-ama, ad-dalal, kesesatan. Okey, boleh ha? Hidayat ilmu. Okey, hidayat ilmu ni siapa yang boleh bagi? Siapa yang boleh bagi? Soalan, soalan. Hidayah ilmu ni siapa yang boleh bagi? Allah saja. Rasul boleh? Kita boleh? Kita boleh? Pernah tak kita bagi hidayah pada orang? Hidayah ilmu ni Allah boleh bagi, Rasul boleh bagi, kita pun boleh bagi. Kita bagi ilmu pada orang, sebenarnya kita bagi hidayah lah, hidayah ilmu. Tapi dia buat ke tak buat, itu siapa pula akan bagi? Allah. Hidayah taufik khas untuk Allah sahaja. Yang ni Allah sahaja. Yang ni umum. Allah boleh bagi, Rasul boleh bagi, kita pun boleh bagi. Yang kita minta dalam solat 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah apa tu? Dua sekali, hidayah ilmu dan hidayah taufik. 17 kali sehari minta kan, dapat ke tak? Dapat? Dapat ke tak? Tak tahu. Oh, tapi kalau minta rezeki, tahu tak dapat ke tak? Oh, tahu. Mana lebih penting, rezeki dengan hidayat? Hidayat. Tapi tak tahu dapat ke tak. Minta 17 kali sehari 30 tahun, tak tahu. Bila minta rezeki, tahu tak dapat? Tahu. Dulu tak ada rumah, sekarang ada rumah. Dulu tak ada kereta, sekarang ada kereta. Nampak je. Tapi bila minta hidayat, tak nampak. Sebab apa? Sebab kita tak mencari. Okey? Jadi inna alaina lal huda. Kita balik pada ayat kita. Wa inna lana, dan sesungguhnya lana, bagi kami, lal akhirah, akhirat, wal ula, dan
Ular apa dia? Dunia. Dunia ni dipanggil ular. Kenapa? Ular ni yang pertama. Akhirah yang akhir. Jadi milik siapa dunia dan akhirat? Milik? Apa dalil? Inilah. Wa inna lana, sesungguhnya bagi kami, milik kami akhirat dan dunia. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kita tahu tak dunia dan akhirat adalah milik Allah? Kita dah tahu ke belum? Dah tahu. Kalau dah tahu, kenapa Allah bagi tahu lagi yang kita dah tahu? Tentu ada sebab. Apa sebab? Kuat sikit. Ha? Sebab apa? Tak, bukan sebab tu. Ha? Fikir untuk apa? Saya bila Allah kata dunia, akhirat dan dunia milik kami, Allah nak betulkan fahaman sebahagian besar manusia yang merasakan dunia adalah milik dia. Ramai tak manusia menyangka dunia adalah miliknya? Ramai tak? Ramai. Contohnya apa dia? Bila dia akan dapat dunia? Bila dia bekerja keras. Faham tak? Bila dia rasa aku bekerja keras, aku akan dapat dunia. Masa tu dia rasa dunia milik siapa? Milik dia. Kalau dia rasa dunia tu milik Allah, dia cari siapa? Dia bekerja keras ke dia rapat dengan Tuhan pemilik dunia? Nampak tak? Fahaman manusia salah cara berfikir. Dia rasa dunia milik dia. Aku cari, aku dapat. Dia tak rasa itu hak Tuhan. Sebab tu dia cari dunia, dia tinggal Tuhan. Betul? Ramai tak cari dunia, tinggal Tuhan? Dan bila dapat dunia, lagi dia lupa pada Tuhan. Maka Allah nak ingatkan, akhirat hak aku, dunia pun. Jadi kalau kamu nak dua-dua, kena cari aku. Kena cari aku. Sebab tu orang beriman, kalau dia cari akhirat, dia akan dapat juga dunia tak? Dapat. Tapi kalau orang tak beriman, dia cari dunia, apa yang dia dapat? Akhirat terlepas, dunia pun tak dapat. Terlepas. Nampak, kita nampak dia dapat, tapi hati dia tak bahagia dengan dunia. Macam mana dia boleh bahagia, dia rampas hak orang? Faham tak? Kita kalau ambil kereta orang rampas, kita naik, tenang tak hati kita? Tenang tak? Pernah tak ambil barang orang, lepas tu kita pakai? Pernah? Oh, pernah. Tenang tak jiwa kita bila kita ambil hak orang, kita pakai? Tenang tak? Subhanallah, begitulah. Kita ambil dunia hak Tuhan, kemudian kita pakai. Orang macam ni jiwa dia takkan tenang. Percayalah, korun ambil dunia tapi tak tenang hati dia, sombong. Bila orang sombong dan tamak, jiwa dia takkan tenang. Dah dapat banyak, nak lagi, nak lagi. Bila nak lagi, jiwa dia tak tenang. Firaun dapat tak dunia? Dapat, tapi jiwa dia tenang tak? Tak. Asyik marah je ke Musa. Padahal Musa tak ada apa pun, tapi dengki. Faham tak? Jadi kalau nak tenang, cari apa? Cari dunia ke cari pemilik dunia? Boleh, ha? Jadi sekarang kita lebih dekat dengan dunia ke lebih dekat dengan pemilik dunia? Ha? Ha, mengakulah mengaku. Ha? Kalau kita dekat, lebih dekat pada Tuhan, pemilik dunia dengan dunia, ada tanda dia. Apa tanda dia? Saya ulang. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, pemilik dunia, daripada dekat dengan dunia, ada tanda dia. Apa tanda dia? Bila kita dapat duduk dengan Tuhan, jiwa kita lebih tenang daripada kita duduk dengan dunia. Contoh, kita dapat solat dengan dapat makan, kita lebih seronok solat. Itu kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita bila solat lebih lama daripada makan. Itu tanda kita dekat dengan Tuhan. Betul? Jadi sekarang mana seronok, makan ke solat?
makan kau salad. Ha, tengok lapar, lapar. Eh, orang beriman, kita dulu masa duduk dekat dengan kekasih, perut lapar, rasa lapar tak? Ha, kan? Macam tak pernah je. Ha? Duduk dengan kekasih, perut lapar, rasa hilang tu dah lapar. Sebab cinta. Duduk tengah panas pun rasa aircon sejuk je. Cinta. Tapi kalau tak cinta, perut kenyang pun rasa serabut je. Betul tak? Okey. Kemudian kenapa soalan, kenapa Allah sebut akhirat dulu baru sebut dunia? Akhirat Allah sebut awal, dunia Allah sebut kemudian. Kalau ikut susunan, yang mana dulu? Dunia. Apa apa tadabburnya? Kenapa Tuhan sebut akhirat dulu? Apa dia? Allah sebut tujuan manusia hidup. Tujuan manusia dicipta untuk apa? Untuk akhirat. Dunia tu hanya sebagai alat untuk sampai pada tujuan. Jadi tujuan Allah sebut yang mula-mula, alat Allah sebut kemudian. Sebab alat tak penting, yang penting tujuan. Biar jelas. Aku cipta kamu, kamu hidupkan dunia untuk akhirat. Dunia hanya sebagai jambatan laluan. Okey. Kemudian fa'anzartuku, maka anzartukum, aku ingatkan kamu. Anzar, anzara daripada nazir, aku ingatkan kamu. Nara, api neraka. Talazza, yang menyala-nyala. Bila Allah anzar tu, mana Allah bagi amaran. Dan Allah bagi amaran bukan dengan rotan, bukan dengan penjara seumur hidup, tapi dengan api. Ada tak kasih sayang Allah dalam peringatan tersebut? Allah sayang tak pada kita? Ha? Kalau sayang, kenapa duk bagi, duk uguk dengan api ni? Kita kalau sayang pada anak, kita uguk tak anak kita? Mak, mak ingatkan kamu ni, rotan besar ni. Ke kita buat macam mana kalau sayang pada anak? Tak kan? Ha. Tuhan, tanda Tuhan sayang pada, Tuhan bagi amaran yang sangat besar pada api. Satu, yang kedua, talazza. Api kadang-kadang tak kuat, tapi yang Allah bagi amaran, api apa ni? Talazza, yang meluap-luap. Sebenarnya itulah tanda sayang. Kenapa? Kerana Allah tak bagi amaran yang keras, manusia akan ramai masuk neraka. Sekarang Allah bagi amaran api neraka, ramai tak manusia yang ingkar? Kalau bagi amaran keras, ramai yang ingkar. Kalau bagi amaran ringan, aku ingatkan kamu dengan penjara 3 tahun, ramai tak tak solat? Aku ingatkan kamu dengan penjara seumur hidup, lagi ramai pun tak solat. Jadi Allah tak nak manusia masuk neraka dan dapat masuk syurga. Caranya apa dia? Allah bagi amaran yang paling keras. Apa dia? Api. Kemudian Allah bagi tahu la yaslaha, tidak akan. La yaslaha, tidak akan. Tidak akan masuknya. Ataupun tidak akan dibakarnya. Illa, kecuali al-ashqa, yang ah, kalau syakiyun celaka, kalau ashqa dia sama akbar, ahsan, yang paling paling celaka. Kenapa dia masuk api neraka? Sebab dia paling celaka. Siapa yang paling celaka? Allazi kazzaba wa tawalla, iaitu ini yang paling celaka, orang yang
Kazzaba beda. Mendustakan. Watawalla. Dan okey, apa beza mendusta, kazzaba dengan tawalla? Apa beza dia? Kazzaba, dusta, tawalla. Itu saya dah tahu dah, itu makna dia. Beza dia. Kalau saya tanya, apa boleh tak bezakan antara kazzaba dengan tawalla? Dari segi ucapan, ucapan tawalla, oh lari, tawalla lari, mengelak, mengelak. Jawapan tak salah tapi tak betul. Macam mana? Berpaling menyembah selain daripada Allah. Kazzaba. Tak nampak beza, tak nampak beza. Okey, siapa nak jawab? Dah. Okey, kazzaba ni dia mendustakan dari segi berita, berita. Tuhan kata, contoh ha? Tuhan kata ada syurga, ada neraka. Dia kata bohonglah, karut. Itu kazzaba. Tuhan kata wajib salat, mana ada wajib? Itu kazzaba. Tapi bila Tuhan kata salat, dia pun tak salat. Dia tak kata. Dia tak salat. Tak salat, perbuatan tak salat, tawalla. Faham tak? Jadi kazzaba, kazzaba lebih kepada mendustakan berita. Semua cerita yang Allah cerita, dia kata tak betul, bohong. Tapi tawalla lebih kepada tidak taat kepada perintah Allah. Bolehkah? Ha, contoh, Quran kata apa? Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Kalau kazzaba apa dia? Kalau dia kazzaba pada ayat ni, dia kata apa? Mana ada? Karutlah, tak ada celaka pun. Itu kazzaba. Kemudian, dia pun mengumpat. Ha, bila mengumpat tu apa dia? Tawalla. Faham tak? Mana lebih teruk? Tawalla dengan kazzaba? Tawalla lebih teruk sebab dia engkar perintah Allah dalam bentuk perbuatan. Dan yang mana paling banyak? Kazzaba ke tawalla? Ha? Tawalla. Tawalla. Bolehkah? Sekarang api neraka ni, siapa yang akan dibakar dalam naran talazah? Siapa dia? Al-Ashqa. Siapa pula Al-Ashqa? Allazi kazzaba wa tawalla. Saya kata, kita pada, kata pada seorang perempuan wajib tutup aurat, mana dia wajib lah? Ha, dia dah termasuk. Kemudian dia buka aurat, dia termasuk tak Al-Ashqa? Al-Ashqa. Pergilah solat. Mana ada solat? Solat ni untuk orang yang iman dia tak kuat. Kalau iman dah kuat, tak payah solat. Bila masuk waktu, dia tak solat. Termasuk tak golongan Al-Ashqa? So, boleh faham? Kemudian Tuhan kata, adakah semua tak akan selamat daripada naran talazza? Adakah semua tak selamat? Illa, kecuali, sorry, wasayujannabuha, dan sayujannabuha akan dijauhkan nya. Nya ni balik pada apa ni? Ha? Naran talazza, neraka. Akan dijauhkan daripada neraka tu siapa pula? Al-Atqa. Al-Atqa.
Kalau asqa paling celaka, kalau atqa paling bertakwa. Ha, tengok. Kalau saya tanya, apa pula makna takwa? Ataupun orang paling takwa. Apa makna takwa? Ha? Taat pada perintah Allah dan tinggal. Ha, tapi tengok ayat ni sama ke tak yang kita bagi makna. Al-atqa ialah allazi, iaitu orang yang yu'ti. Bukan diberi, memberi. Orang yang ini fi'il apa kalau belajar bahasa Arab? Yu'ti. Ada kata amar, ada kata mutarik, ada kata madi. Wujud tiga fi'il. Kalau ada lima semua dia sebut. Jadi fi'il apa ni? Fi'il mutarik. Bila mutarik menunjukkan apa? Selalu. Selalu. Al-atqa yang selamat daripada api ialah orang yang selalu memberi. Malahu, hartanya. Untuk apa dia beri hartanya? Apa tujuan? Ya tazakka. Apa makna tazakka? Untuk bersihkan apa? Hatinya daripada apa? Orang yang suka sedekah ni, kalau orang beriman lah, dia nak bersihkan hatinya daripada apa? Sifat? Sifat bakhil. Kalau dia tak bagi, masuk golongan satu lagi. Fa'amman bakhila. Bakhil. Jadi nak bersihkan daripada sifat bakhil, dia beri. Sebab itulah zakat. Zakat daripada perkataan yang terzakat, bersihkan hati daripada sifat kedekut dan cintakan harta. Dia selalu memberi hartanya, ia terzakat, untuk membersihkan. Bukan nak menunjuk, bukan kerana duit banyak, tapi untuk membersihkan. Bersihkan apa ni? Hati daripada sifat mazmum. Kemudian Tuhan bagi tahu lagi, wa ma li ahadin, dan ma tidak, tidak ada li ahadin. Li ahadin bagi seseorang ataupun sesuatu, indahu, di sisinya, min ni'matin, dari apa-apa nikmat, tujza. Tujza ni dibalas, dibalas. Nah, apa makna? Boleh faham tak? Boleh faham ke? Ha? Tak faham? Tak faham? Kan saya ada terjemah. Al-atqa selalu memberi hartanya. Apa tujuan? Bersihkan hati. Kemudian Allah tambah lagi, dan tidak ada bagi, dan tidak ada bagi seseorang pun di sisinya daripada nikmat tujza, untuk dibalas. Maknanya dia tak pernah bagi kepada seseorang supaya dibalas dengan nikmat yang lain kepadanya. Faham? Sebab banyak yang memberi tapi mengharapkan balasan. Balasan tu nikmat. Tujza dibalas. Faham tak? Biasalah, contohlah, kalau kita buat kenduri kan, kita bagi makan tak pada orang, ada tak niat nak dapat balasan? Ada ke tak ada? Pernah buat ke tak? Pernah?
Pernah kita buat kenduri? Pernah kan? Okey. Bila kita buat kenduri, ada tak niat supaya dibalas? Ha? Tak ada. Ha, contohlah kita buat kenduri habis belanja RM10,000. Lepas tu tengok-tengok orang bagi tak balik modal. Kita kecil hati tak? Ha? Kecil hati tak? Tak. Lepas kenduri kita solat dulu ke kira duit dulu? Ha? Solat dulu. Masa solat dulu tu khusyuk tak? Nampak? Bila kita kira duit dulu, kita buat bagi makan pada orang mengharap nikmatin tu jaza. Faham tak? Ada balasan tu. Kita pula pergi kenduri bagi hadiah, harap balasan tak? Harap tak? Tak. Tulis nama ke tak? Tulis nama tak hadiah tu? Oh, tulis. Tak tulis, kosong je. Tak tulis ikhlas daripada Maimunah. Ha. Kalau tulis ikhlas, harap tak balasan? Ha? Tak, bila tulis nama, harap tak balasan? Haraplah tu, harap apa balasannya? Ha, paling-paling kurang orang tahu aku bukan pergi saja. Bila tiba giliran kenduri aku, bagilah juga. Faham tak? Oh, payah tu, payah. Bila kita naik rumah, kita buat kenduri bagi makan kan. Ada tak mengharapkan balasan? Ada tak? Biasa? Okey, apa balasan tu bila kita buat kenduri naik rumah baru? Oh, tak ada balasan. Kalau tak ada balasan, kenapa buat makan? Ha? Apa dia? Sebab apa? Oh, sebab naik rumah baru baru nak bersyukur. Rumah lama tak nak bersyukur. Ha, nampak tak? Nampak tak? Hey, bersyukur ni, adakah syarat bersyukur mesti ada rumah baru? Baru boleh bersyukur? Ha, okey. Kalau tak syarat, kenapa buat rumah baru baru panggil makan? Saya nak tanya, orang miskin tepi rumah, bila dia lapar? Bila rumah baru kita siap ke, sebelum tu lagi dia lapar? Jadi sebenarnya ada niat tak mengharapkan balasan? Apa balasan dia? Eh, benda ni Allah, sepatut Allah dah cukup setakat ni, ya tazakka. Sepatut dah cukup, Allah tambah lagi. Sebab apa? Allah tahu. Kadang-kadang niat nampak macam nak bersihkan hati, tapi sebenarnya ada udang di sebalik Maggi. Kadang-kadang dia naik rumah baru, apa dah balasannya apa dah? Paling-paling kurang, ha, paling kurang apa? Ha, orang puji. Besar, baguslah. Berapa kos dia? Ha, kita pun jawabkan, tak ada lah mahal, ada $500,000. Itu pun saya kumpul daripada kecil, saya simpan dalam tabur. Ada tak mengharap balasan? Ada. Supaya orang tahu kita ni bagus, kita ni bekerja keras. Nampak tak? Balasanlah tu. Balasanlah tu. Payah tu. Kadang-kadang kita buat kebajikan, ada tak mengharapkan balasan? Kita kata tak ada. Ditakdirkan orang sebutlah kumpulan sekian-sekian, dia sebut nama 1, 2, 3. Tiba-tiba dia tak sebut nama kita. Rasa kecil hati tak? Ha, itu mengharap balasan. Ha, itulah mengharap balasan. Bukan susah pun. Eh, kenapa tak sebut nama aku? Padahal akulah ketua. Ha, sudah. Apa balasan yang diharap tu? Orang tahu. Orang tahu. Sah. Sebab itulah Nabi kata sedekah yang terbaik apa dah? Sedekah yang terbaik apa dah? Yang 7 golongan selamat daripada mahsyar. Salah satunya apa dah? Bagi tangan kanan, tangan kiri. Bila semua orang tak tahu, dia harap tak balasan. Tak ada. Berarti sebaik-baik amalan, kebajikan, sedekah, jangan buat depan orang. Kalau terpaksa buat depan orang pun, ikhlaskan hati. Jangan mengharapkan orang sebut atau puji. Dan kalau orang tak sebut pun, alhamdulillah, ya Allah,
selamat aku daripada riak bila dia tak sebut nama aku. Ha, itu bagus. Ha? Tak payah tu dia hamba Allah. Memang hamba Allah, bukan hantu. Ha? Kadang-kadang, ha, tengok. Kadang-kadang dia tu dia hamba Allah pun ada mengharapkan balasan. Apa dia? Biar orang tahu dia ni betul-betul ikhlas, tak tulis nama. Itu pun mengharapkan balasan. Orang lain tulis nama, aku tak tulis, aku ikhlas. Betul? Kadang-kadang kenapa tak tulis nama? Tak boleh, kalau tulis tak ikhlas. Dia nak beritahu dia ikhlas, mengharap tak balasan. Mengharap tu, oh benda ni cukup halus. Akhirnya habis duit, habis masa, tapi tak dapat pahala. Yang dapat apa dia? Yang dapat apa dia? Nikmatin tujza. Dia mengharapkan nikmat, balasan orang. Kadang-kadang dia bagi 100 ribu. Harapan apa dia? Dapat pula projek yang lagi besar. Betul? Kadang-kadang dia rajin pergi masjid. Mengharap apa dia? Supaya orang pilih dia AJK masjid. Ya? Yang ketua muslimah masjid. Pergi je, rajin je kelas. Sebab apa? Sebab dekat pilihan raya. Ha, paling kurang kalau orang pilih pun dia akan menang lagi. Sama lah tu, mengharapkan balasan. Boleh faham tak apa yang nak Allah bagi tahu? Boleh faham? Bukan setakat yang tazakkar ni, ada sambungan lagi ni. Jangan sikit pun ada mengharap nikmat. Allah sebut dalam surah Al-Insan, surah Al-Insan ayat berapa? Innama nut'imukum liwajhillah. Allah sebut Al-Abrar suka bagi makan pada siapa? Miskin. Yang kedua, yatim, anak yatim. Yang ketiga, asira, tawanan. Dan dia beritahu, bukan dia beritahu pada orang tu, Allah yang beritahu apa dalam hati dia. Apa dia? Innama nut'imukum, kami beri makan pada kamu semata-mata liwajhillah. Apa bukti, apa tanda dia buat kerana Allah? Apa tanda? Ha, selepas tu tuan kata, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ayat 9. Tengok, apa bukti kamu buat kerana Allah? Ada tanda, ada tanda. Iaitu la nuridu minkum, kami tidak mahu daripada kamu jazaan. Ini jazaan nikmat. Kami tak ingin balasan, apa-apa balasan. Wala syukura, walaupun ucapan. Ha, bila dia buat baik, dia bagi makan pada anak yatim, orang miskin beribu, tapi semua tak ucap terima kasih, dia terasa tak? Minggu depan dia bagi makan lagi tak? Dia bagi makan lagi tak? Kalau dia tak bagi makan, dia mengharapkan syukura. Kenapa tak bagi makan? Tak, sepatah pun tak cakap terima kasih. Habis. Hengus. Apa bukti dia ikhlas? Semua tak ucap terima kasih. Minggu depan, lagi dia bagi banyak. Faham? Kenapa? Sebab dia bukan nak ucap terima kasih. Dia nak wajihillah. Dan Allah tahu tak dalam hati dia? Cukup. Tak perlu terima kasih. Bolehkah? Orang minta kita hantar dia ke hospital. Kita dah penat. Tak apalah, kita pun hantarlah. Lepas tu bila sampai apa semua, kita tunggu kan dekat sejam. Lepas tu dah habis semua, kita hantar dia balik rumah. Dia pun buka pintu, jalan nyonyo-nyonyo terus masuk rumah. Sepatah pun tak ucap terima kasih. Kalau besok dia minta tolong lagi, kita tolong tak? Tolong ke tak?
Ha, tak. So apa tu? Sebab apa? Sebab hati kita tak ikhlas. Kita mengharapkan balasan. Kalau dia minta kali yang kedua, kita kata apa? Ingat tak semalam? Ha. Jadi penat, letih, pahala tak dapat. Rugi tak? Sebab itulah Nabi bila pergi berdakwah ke Taif, orang baling batu. Nabi buat apa? Nabi ikat tangan. Nabi tak marah. Orang Taif tak guna, degil, dalam aku nak bagi benda baik, dia tak faham, pekak, baling batu. Tak ada, tak ada. Nabi ikat tangan. Sebab Nabi nak apa? Yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Susah. Susah. Ni, siapa yang nak buat kenduri anak ni? Betulkan niat. Ikhlaskan niat. Asyik duduk berdiri kat situ je. Kenapa? Yalah, nanti orang bagi, orang bagi sampo, saya tak ada. Susah juga. Payah tu. Betul tak? Ada pengalaman tak? Dah, orang bagi tak ada masalah. Kita ambil. Tapi jangan mengharap dan jangan kerana itu. Dan bila kita, bila kita bilang dapat sikit je, alhamdulillah, ini pun aku takut, takut riak kan, takut yang tadi kenduri 10,000 burn, hangus, tak dapat pahala. Ha, sebab tu macam tu. Ini kos 10,000, dapat 3,000, apalah punya kedekut. Dalam sampul 5 ringgit, ada 2 ringgit, main-main je. Ha, habis. Penat, letih, duit habis, pahala tak dapat. Bolehkah? Okey, kemudian illa btiraa, kecuali kecuali ibtiraa, kerana mencari. Dia bukan mencari nikmat daripada manusia, tapi dia mencari wajhillah, wajhi rabbih al-a'la, wajah Tuhannya al-a'la yang tengok beza. Orang beriman dia dapat beza antara melihat wajah Allah yang paling tinggi dengan ni'matin tujza. Ramai orang tak dapat beza. Dia lebihkan utama apa? Nikmat manusia. Dia lupa nak tengok wajah Allah di akhirat. Dia boleh bertukar. Jangan bertukar. Bila buat sedekah ke, buat kebajikan ke, jangan mengharapkan nikmat manusia. Tapi haraplah melihat wajah Allah. Dan bila dapat lihat wajah Allah, nikmat yang paling besar, walasawfa yardha. Dia akan redha. Kenapa dia akan redha? Bila dapat melihat, bila dapat masuk syurga dan dapat lihat wajah Allah, kenapa dia redha? Sebab tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan masuk syurga dan melihat wajah Allah. Nampak? Nak jadi orang yang beriman, senang ke susah? Saya nak tanya, dalam ayat ni Allah sebut ciri-ciri orang beriman. Ada tak solat? Dalam ayat ni ada ke? Ada ke tak ada? Ha? Tak ada. Ada sebut tak puasa? Tak ada. Ada sebut tak solat malam? Tak ada. Yang ada apa dia? Sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah pula harta. Kenapa? Sebab tanda manusia cinta Allah dan cinta harta ialah bila dia kedekut. Benda yang paling susah manusia nak bagi ialah harta. Kita antara masa, tenaga dengan harta, yang mana paling susah nak keluarkan? Ha? Harta. Harta. Kadang-kadang orang bagi,
pilihan. Kamu nak bagi tenaga ke nak bagi duit? Kita bagi apa? Kamu nak bagi masa ke nak bagi harta? Kita bagi apa? Bagi masa. Sebab manusia, fitnah ujian paling besar ialah diuji dengan cintakan harta. Bila dapat tu, Nabi kata apa? Kalau dapat satu lembah daripada emas, dia nak lembah yang kedua. Kalau dapat dua, dia nak yang ketiga. Sampai bila? Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Tamak pada harta. Jadi bukti dia beriman apa dia? Suka memberi. Tak ada cinta ni. Yang dia cinta ialah wajhi rabbikal a'la. Bolehkah? Jadi kesimpulannya, senang ke susah nak masuk syurga? Senang ke susah? Susah. Nak didik hati je.